Ini aku lagi naik speedboat ke pulau sebelah. Yang bagus itu. Kena angin. Bagus banget. Hah, gendong. Nah, kalau jalan basah berarti tak ini mana ya? Oh, gitu. Ya ya. Jalan dong. Oh gitu ya. Ntar aku naikin deh. Put. Guys, buat Levin. Tuh. Aku naik speedboat. Aku naik speedboat. Bagus banget tempatnya. Asik. Kamu masuk dulu Mas Jaya. Indah. Ini lagi live dah. Tuh pantainya bagus banget. Tuh kan lautnya. Nih lagi live. Yuhu. Giniin. Nah gitu. Ntar dulu Mas. Kebalik lu. Balik. Mulai ini. Oh ini nih, dah. Bagus banget, ada ruang di sini. Ini speedboat pribadi loh, bagus banget tempatnya. Bentar, ada di dalam. Permisi mbak. Ini tampak dulu. Live, asik. Lagi live kita. Ditemenin yang manis-manis. Asik. Halo. Selamat datang di Kupang. Ya. Kita mau nyamperin ke pulau sebelah. Kita lagi live. Live juga Yul. Ya. Halo Yul. Mau kemana? Hah, gak mau pulang. Mau ke pulau mana? Mau ke Semau. Oke. Okay. Bagus banget. Hai. Berapa menit bang? Kita ini apa nggak berapa menit? 15 sampai 30. Kacamata aku udah. 15 menit. Di mana? Kok sebentar sih bang? 15 menit. Di dalam. Mau. Nah, Pak Yul. Oke. Okay. Ada Kevin. Halo, guys. Halo. Siap. Pegangin. Speedboat. Oke. Kita naik speedboat. Kacamata aku. Di dalam ada tempat tidur, ada tempat duduk, ada sofa dan lain sebagainya. Terus ada barnya di dalam. Gimana Bang Jaya? Dapat bayaran gede. Fasilitas hotel bagus. Bisa lihat pantai yang indah di NTT gratis. Pesawat gratis, numpak sembarang gratis. Itu namanya rezeki, jadi harus disyukuri. Biarpun jauh dari anak suami, kalau rezekinya di sini, ya alhamdulillah. Ya. Lebih ora apa-apa daripada kamu enggak pernah naik kayak begini. Ya toh? Namanya orang desa enggak apa-apa dinikmati, itu adalah momen yang bagus ya, Mas. Iya. Daripada situ cuma ngomong doang. Orang ada duit. Paling punya duit beli kuota doang. Ngomong yang jelek-jelek ya toh. Kalau ngomong yang bagus-bagus mah enggak mungkin. Secara kayak Kupang dong, ngajak orang ke Kupang ke NTT dong. Iya. Kamunya kalau ngumpulin duit pergi ke sini ke NTT lu ya tuh. Pulaunya bagus banget tuh. Nah, kalau aku kan gratis naik pesawat gratis, dikasih duit banyak, terus naik speedboat juga, speedboatnya bagus banget, lihat laut tuh ikannya, warna kuning hijau biru. Kamu sini ngomongnya jangan lebay, yang lebay aku aja karena aku dari di sini. Ayo cepetan datang ke Kupang sini.
kumpulin duitmu dulu sing akeh. Oh, dibuang di sini enggak apa-apa. Lihat laut yang indah. Happy, otak happy jadi cerdas, ya kan? Ian Ben tadi NB sini ya. Mau menuju bersama Ian. Oh, Mingo. Lagi live. Lagi live juga, saya juga lagi live sini semua. Mau lihat nih, semua pada live. Live. Karena live. Keindahan kita ya, lihat, laut kita. Kita ini kaya. Sebentar sore itu mau aku langsung datang ke tempat di ini base. Laut yang indah, subhanallah ya Allah. Nah bagus. Lebih ora apa-apa daripada situ, cuma ngomong doang. Kamunya halo. Sini. Ini momen yang tak terlupakan, jadi harus diabadikan. Oke. Okay. Ya kan Mas? Iya. Oke. Okay. Belum tentu nanti saya kesini lagi. Pasti dong, pasti jadi, datang lagi. Jadi kalau diundang lagi yo, pastilah. Saya harus datang lagi kesini. Tuh. Oke. Okay. Bagus tempatnya. Bisa lautnya bisa kuning kayak gini ya Mas? Iya keren. Sebenarnya kita nggak perlu loh ke luar negeri sampai ya. Ke Spanyol sampai kemana-kemana gitu. Kesini aja bagus ya. Banget. Mainol kita duduk bagus karena mau di morning. Bagus. Kita duduknya harus kenceng. Oh aku di sini AC. Nah, ngebut. Kita mau ngebut loh. Siap. Oke. Siap kaget loh. Kita mau ngebut. Yuhu. Besok titik ora popo, yang penting nikmat. Ini karunia Tuhan yang harus dinikmati. Kapan lagi ya Mas?